sayangi ya. Sedar tak sedar, lagi satu minggu yakni 7 hari sebelum permohonan Air Sinar akan dibuka. Setakat video ini dirakam, masih belum ada apa-apa lagi perubahan tentang isu bersyarat dalam kategori 2. Tak ada pengumuman apa-apa lagi daripada KBSP. Jadi ini bermaksud, adakah ini bermaksud akan stay macam tu juga bersyarat? Jadi kita, kalau boleh, kita kena dengar balik apa yang dikatakan oleh Menteri Kewangan. Okay, sebab situasi sekarang ni bukan lagi diuruskan oleh CEO KBSP. Semuanya telah diserahkan kepada Menteri Kewangan. Dan Menteri Kewangan berkata, Kementerian Kewangan seboleh-bolehnya akan mempermudahkan mempermudahkan permohonan setiap pemohon. Okey, jika 8 juta pemohon yang akan memohon, maka 8 juta permohonan tersebut akan dipermudahkan walaupun ianya ada kriteria. Aku tahu ramai orang yang masih tak berpuas hati dengan syarat ataupun kriteria tersebut. Tapi bila Menteri Kewangan berkata begitu, akan mempermudahkan, jadi kita kena menganggap yang permohonan kita bakal dipermudahkan. Dan untuk sesuatu tu jadi mudah, kita kenalah memudahkannya terlebih dahulu. Barulah benda tu akan jadi mudah. Okay, bagi kategori 1, memang tak ada apa yang nak dirisaukan. Permohonan anda bulat-bulat akan lulus secara automatik. Jikalau korang memang ada duit lah dalam akaun korang. Bagi kategori 1, yang sahih dalam kategori 1. Tapi bagi yang dalam kategori 2, tentang surat sokongan, slip gaji, apa semua tu, okay, kita cuba permudahkan seboleh yang boleh, yang boleh lah. Iaitu bila permohonan kategori 2 dibuka nanti, okay, kita permudahkan ia dengan cara yang mudah. Sertakan salinan slip gaji atau surat permohonan. Surat permohonan pula. Surat sokongan. Surat sokongan tu kita boleh buat secara yang lagi mudah. Surat rasmi biasa yang mengatakan kita kesusahan walaupun gaji kita tidak dipotong. Jadi kalau korang gaji tak dipotong sekalipun, korang buat satu surat sendiri. Korang type sendiri. Korang jangan harapkan bos korang untuk membuat, sebab bos biasalah selalu sibuk dan tak ada nak melayan sangat. Nak minta dia type. Kita sebagai staff, kita buat surat sendiri. Kita buka komputer, type surat rasmi sendiri, surat rasmi yang ditujukan kepada KBSP. Dan dalam surat tersebut nyatakan anda mengalami kesusahan. Kesusahan daripada segi sebutlah, nyatakan. Dan bila korang dah siap type surat tersebut, serahkan kepada majikan. Bos biasanya kalau surat tu dah siap type, dia tak banyak songeh. Dia akan baca, tengok, okeylah, dia akan chop je dan sign. Dan surat tersebut perlulah muat naik pada permohonan kategori 2 nanti. Buat naik surat tu. Kalau boleh, buat naik surat tu dengan slip gaji sekali. Untuk kita permudahkan. Okay, kalau kerajaan cakap kerajaan akan mempermudahkan, kita cuba buat cara yang mudah. Kita jangan pening-pening kepala. Dengan kalau kena buat surat lah, slip gaji lah, susah lah. Kita permudahkan dia. Bila kerajaan nak mempermudahkan satu benda, kita kasih dia lagi mudah. Kita buat cara yang mudah. Permohonan tu jadi mudah. Sebab buat masa sekarang ni tak ada lagi perkhabaran yang mengatakan akan dimansuh kan. Tak ada. Sedangkan tempoh berbaki 7 hari. Jadi itulah dia cerita dah. Kita mempermudahkan apa yang dijanjikan akan dipermudahkan. Pertama kita kena permudahkan dulu. Macam mana cara kita nak buat. Kalau memang terjejas, okay, senang saja. Slip gaji saja sudah memadai. Tapi kalau korang punya income tak adalah terjejas sangat, tapi korang punya life terjejas, maka buat cara yang mudah. Surat rasmi je. Sangat mudah. So aku rasa dah sampai masa dia. Sebab tempoh pun dah dekat dah. Lagi seminggu untuk permohonan kategori 1. Kategori 1 tak kisah, carry on. Kategori 2 masih ada tempoh lagi untuk korang merancang macam mana korang nak buat surat, macam mana korang nak buat dokumen apa yang korang nak serta kan. Masa masih panjang lagi sebab permohonan tu lambat dibuka lagi. Jadi sedar tak sedar, pejam celik hari ni dah 14 hari bulan, lagi 7 hari. Jadi aku harap jangan tergesa-gesa untuk memohon lah, sebab tempoh permohonan pun dibuka selama 6 bulan. Bila-bila je boleh memohon, tak mesti 21 bulan. Right? Okay, kita harapkan yang terbaik. Dan sekarang ni kita berharap akan ada perubahan. Kalau ada perubahan, syarat tu dimasukkan, memang terbaik. Tapi kalau masih ada bersyarat, kita permudahkan cara permohonan kita. Tak lari. Rezeki tu kalau memang ditakdirkan ada untuk kita, adalah. Kalau tak ada, kita kena redha lah. Itulah cerita dia. Okay,
Nah, walau macam mana pun, banyak pihak lagi masih memperjuangkan. Kita harap perjuangan tu akan membuahkan hasil lah. Itu yang terbaik. Kalau boleh dimansuh, dimansuhkan lah. Itu yang the bestnya result. Kalau tak mansuh, kita permudahkan cara yang mudah supaya kerajaan akan mempermudahkan usaha kita. Itu je lah, tulis cakap sekarang ni. Okay? Lagi 7 hari. Countdown. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bye-bye.